Udah hampir satu tahun kita udah nggak pernah ketemu ngobrol lagi. Jadi ketemu sama ngobrolnya itu cuma pas buka puasa bareng keluarga. Kita tuh berdua sama-sama tahu kalau gigi kita itu sensitif sama minuman yang dingin. Sama-sama takut untuk buka puasa pakai minuman yang dingin. Untung kita udah pakai Sensodyne. Di situ kita teguk minuman dinginnya, lihat-lihatan, dan ketawa deh. Gak ngilu lagi. Kita berdua sama-sama takut dan senang akan hal yang sama. Dan momen itu yang bikin kita akrab lagi.